kabar, Ces? Masih ingat juga? Saya Timmy. Sekarang SMA mau ke kelas 2. Orang-orang bilang masa paling indah itu di SMA. Tapi sejauh ini, tidak ada yang terlalu spesial saya rasa. Weh, ayo deh, sampai ke sekolah. Belum mau deh. Naik bus mas saya. Kajil jilu gue bela. Jangan mau kepala deh. Kelas 1, kadang-kadang Ian tidak pernah sampai ke sekolah karena minta dibelikan motor. Sekarang, setelah diikuti maunya, malah melewati sekolah. Lihat nanti, belum enggak sampai di sekolah. Karena ku tak bisa bohong, wajah yang hidupku sama-sama kosong. Kalian tulis semua, ya. Kau salah kaprah dulu, Ces. Bukan jangan pintar-pintar. Posisi dudukku ini gara-gara kelakuannya Ian. Setidaknya, kita tidak sebangku, saya terhindar dari masalah. Soalnya, Ian selalu bikin masalah. Permisi, Pak. Ada apa? Ada siswi baru.
Perkenalkan, nama saya Wicinde. Saya pindahan dari SMA 48 Jakarta. Oh iya. Kamu duduk di... Oh iya. Kamu di belakang aja duduk. Nanti kamu duduk di situ ya. Weh, kau! Di sana kau pindah cepat! Hai cantik, gue Ian. Mau nggak gue ajakin keliling di sekolah ini? Jalan bisa, pakai motor gue juga bisa. Minggir kau berdua. Lihat kau tuh, bagaimana Ian ode-ode cewek, penuh rayuan dan pantang menyerah. Padahal waktu ke SMP, dia itu yang selalu bilangnya kak mati kiri. Sekarang, malah kebalikannya, dia yang mati kiri. Halo Timmy. Halo. Dari mana kau tahu nama aku? Perasaan belum pernah kenalan. Saya cuma perlu setengah hari untuk tahu semua isi sekolah ini. Termasuk itu logat Makassarmu? Bukan orang Jakarta. 2 tahun jak di sana. Ikut pacarku tugas. Asli Bugis Makassar jak juga. Tapi apa itu kau tulis kah? Kenapa kau sok seorang enggak? Deh, tidak aja. Ini saya lagi menggambar. Keren ya, Di? Biasa, Jin. Jinde, ayo saya kasih kenal sama anak-anak organisasi. Jim, saya kemana? Dengarkan dulu. Dengarkan dulu, Le. Nak like Instagram ke Sofi. Bagaimana menurutmu? Bagus, Mito. Saya tembak, Midi. Oh, memang posting, kah? Coba kau salin dulu ini.
lihat nih dulu sebagai gambaran. Dan saya ajar ke pengembangannya. Muka dulu rapat organisasi. Wait, Tim. Gila, Kak. Sofi mau nantar pulang sama saya. Bagus, Mito. Wih, berarti saya mau jadi benar belajar. Bukan dirimu itu. Kenapa kau tidak bagi lihat temanmu bahagia, Kak? Bahagia sama ini. Bos Cu! Aiy, apa sih ini, Bos Cu? Bagaimana, Bos Cu? Sedengar-dengar ini. Jadi ini, Bos Cu? Belum, Pici, Kak. Masih PDKT, Ji. Tapi kelihatan menjadi terangnya. Kita susun rencana dulu. Bagaimana jenis sebentar malam, Bos Cu? Jadi kita pergi nongki-nongki sambil curhat-curhat. Betul yang Nabi bilang Ian. Ini memang bukan saya. Tapi apa salahnya kalau saya mencoba berubah? Berubah untuk lebih baik. Satu juga yang bikin saya senang tidak sama Ian. Kadang Nabi bikin tolo-tolo, Kak. Seperti ada magnet. Sampai kapan kau berhenti bertingkah? Capek mak selalu rusik kau, besar mak kau itu. Iya, Pak. Ini sudah selesai, Pak. Saya akan ke kantor Bapak. Terserah Miko sekarang. Capek, Mak, selalu rusiko. Tambah mancek karya di tim. Tim, bulan tahun kita besok dia, kododoku. Mau kau kasih kado apa tahu wah? Harus kali kasih kado. Kan kau kenal Ji juga, minimal coklat. Coklat bagaimana? Coklat sembarang mo, yang penting ada. Kalau saya nanti spesial ke kadoku, Ces. Kasih kuda. Kenapa kuda? Kalau sesak nafas kayak kuda bunyi nafasnya. Mak, minta kau uang tak korong? Uang untuk apa sedeng? Ada saya beli sesuatu. Kau tuh tiap hari dikasih uang jajan, masih minta kau uang. Anu, Mak. Muka... Jangan mau kebanyakan alasanmu, deh. Pokoknya, Mama ndak kasih. Berdua bersama, satu
Dede, kau tolo-tolo. Urusan lain nama aku di depannya tiap sama gengnya. Rusak kenapa ya? Senang bisa lihat terima kadomu. Bukan kadoku, tapi kadomu. Kenapa coklat kau kasih ki? Kau sendiri yang bilang, kasih ke coklat sembarang. Bukan coklat itu, tolo. Saya bilang yang saya kasih bukan coklat. Coklat gitu. Maksudku, coklat yang kau beli di toko. Bukan itu di belakang rumahmu. Bagus itu ada. Lagian dari coklat begitu yang dijual di toko. Dede. Tolo kau mewah sampah. Bahrun, hasilmu 75. Wecinde, ini murid baru, cukup prestasi ya. 95. Timi, ini cukup bagus, ada peningkatan. Ya, 85. Ian, dua lima. Berikutnya, Alun. 65. Weh, berubah sama Kodi. Apa yang berubah? Kau berubah Kodi. Ih, Kodi apa? Sejak kau dekatnya Cinde, langsung kau berubah. Seritmu kau. Kau itu yang berubah. Sejak sama kau itu udah berandalan, tambah gila kau. Saya dilihatkan memang gila, Tim. Mati kiri kau memang, Di. Itu sudah dulu yang kau tidak berubah. Saya akan membagi kelompok untuk kepentingan tugas kelompok kalian. Nanti mulai dari ujung menghitung 1, 2, 3, 4 dan dimulai lagi kembali 1 sampai 4. Yang sama nomornya akan menjadi satu kelompok. Coba mulai dari ujung menghitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Thank you.
mana kaji ini? Sini deh. Iya, ini memang anggota baru, bos. Awal-awalnya sih. Jess, kenapa 2 hari mau tidak masuk sekolah? Baik tugas di sekolah. Apa urusanmu? Terserah saya. Tidak, Jess. Ini sebagai teman Ji, ya. Oh, masih berteman, Kika? Apa maksudmu? Kok kayak nanas saja? Oh, jadi dewasa mau sekarang? Aku mau muka. Haruskah saya ikuti kau bergaul tidak jelas? Jadi kau anggap saya bergaul tidak jelas? Oke, fine. Beda jalur mungkin sekarang. Kau yang baiknya, saya yang jahatnya. Pulang mau kau. Jangan mau kau jadi satpam di sini. Bos Cuk, kenapa kosong sekali, Bos Cuk? Awah. Bagaimana kalau pergi jalan-jalan? Bagaimana, Jun? Amin. Mimi,
Di mana pun nanti liburan semester? Mungkin ke Singapura, Kak. Antar karya shopping. Oleh Pak Dina. Nanti saya kasih gantungan kunci singa. Kau cinta, di mana? Tidak ke mana-mana, Ji. Di rumahnya saja, malas-malasan. Duluan, Kak Dina. Saya kira ke Singapura kok. Dia jadi kau pergi. Terbang pesawatnya. Ayo deh. Kemana? Kapan? Kalau mau ke sana, nanti saya teman. Siap, bos. Oh iya, Tim. Besok mau ketemu Kak ke toko buku. Namun tetap apa dibikin di sini? Tempat kursus bahasa Inggrisku ini. Saya tunggu kursus dulu. Tidak, Ji. Mau ya kembalikan formulir exchange programku. Apa itu? Semacam pertukaran pelajar ke luar negeri. Siapa tahu mau ku ikut? Nggak dong, kok. It's free.
What do you want? Gratis gini. Tunggu nah, saya kembalikan dulu formulirku. Saya tunggu di luar, Pak, ya, nah. Hai, lamanya saya cari baru saya temukan. Deh, tujuan pertukaran pelajar mau di Inggris, deh. Peraturannya sebenarnya lulus pertukaran pelajar di Australia, tapi tidak mau, Kak. Kenapa tidak ambil, Tim? Bagaimana, Kak? Saya mau ditukar sama Kang Nguru. Cindek. Berapa lama kau baca buku sebanyak itu? Tergantung mood. Biasa satu hari satu buku. Tapi kalau lagi malas, biar seminggu gak kelar-kelar. Sama juga itu. Cuman sejak SMA, malas sama baca buku. Lebih suka, Kak, lihat buku yang banyak gambarnya. Kenapa kau gak beli buku, Tim? Gak doang, Kak. Kenapa gak bilang? Ada juang saya bawa lagi. Hah? Jangan, lagi tak punya memang beli buku. Cindek, saya senang sekali dengan kondisi kita sekarang. Saya juga senang. Kita bersahabat. Cinde, astaga, kapan kau balik ke Makassar? Deh, nah lupa, Mak. Saya kakak kelasmu dulu di SMP, yang kader aku di OSIS. Astaga, Kak Dian. Kamu ini, Cinde. Saya Pimi, temannya Cinde. Iya, berteman jika teman satu kelas di sekolah. Jadi kita, Kak, sekarang sekolah di mana? Di SMA 5, Kak. Ini sekarang pusing, Mak. Mau jadi perusahaan. Karena Kak belajar. Thank you.
Halo. Kenapa, Cindek? Iya, baru kebangun ini. Job apa? Mau aja sih. Tapi kira-kira mampu aja, Kak. Iya, Pale. Nanti saya coba. Oke. Sebentar saya ke tokonya. Sampaikan nih. Tante khawatir sekali dengan Ian. Tante takut terjadi apa-apa. Kalau masalah cincin yang dia bawa, biar nih. Maaf, Nak. Tante kira sama kok Ian. Kalian ada masalah kah? Tidak ada, Tante. Syukur nih itu. Tante minta bantuanmu, Nak. Cari Ki Ian kodong. Barusan pergi dari rumah, tidak bilang-bilang. Iya, Tante. Nanti saya bantu cari. Jadi begini, tadi pagi sudah macetan sama Cinde. Saya minta tolong Cinde untuk carikan orang yang bisa sketch. Nah, dia usulkan kok. Sudah mah juga lihat gambarmu di Instagram. Ternyata konsep yang mau saya buat cocok nih sama gambarmu. Makanya saya tawari kok. Bagaimana tim? Setuju juga kok? Iya kak. Saya setuju sekali. Sekali, Bos Cu. Bos Cu. Ditahu ji apa bedanya gajah sama minuman? Kalau gajah, dari jauh kelihatan, Mi. Kalau minuman, beh, dari tadi ndak ketang kelihatan, Pi. Kering itu ngerokan, ah. Tapi bagaimana ini proyek? Jalan jika? Tenang, Mi, Bos Cu. Ada Mi titik terangnya. Apalagi, sudah mulai like-like Instagram, tak? Itu artinya nak perhatikan apa yang kita bikin. Jadi saya telepon Midi. Yang ke dulu, Bos Cu. Mending toh, langsung datangi rumahnya. Betul itu, Bos Cu. Apalagi, cewek itu suka laki-laki yang pemberani. Harus ke berani, Bos Cu. Ada apa ini? Engkau lewat? Biar saya yang bicara dulu. Ya, okay. Wey! Telinga mana?
Makasih bos lah, umpanya. Kayaknya saya harus pergi duluan. Kenapa? Ayo ada apa ini? Bos Cu. Bos Cu. Aman nih Bos Cu. Masalah kecil aja ini. Aman milah hantar Bos Cu. Apa memang kau bilang kedodonya Sofi? Kau tanya begini. Weh, hati-hati kau jalan sama itu cewek. Ambil 2 bulan, ke. Bagaimana, Bos Cu? Bah, jangan kau tahu begitu. Cemen namanya itu. Apa itu cemen, Bos Cu? Iya, apa itu? Dede. Kalian tidak berguna, Ji. Bikin tambah di masalah. Ngapain, Bos Cu? Ngambek. Ngambek. Sepele. Dari Bos Cu. Malas melihat kau berdua. Woi, apa ini marah-marah, Bos Cu? Jangan marah. Bos Cu. Bos Cu. Bos Cu. Jangan marah. Bagaimana ini, Jun? Kasih bagian deh. Telepon mana? Telepon mana? Halo, kerja. Weh, ada masalah ini. Iya. Temen, Muna. Kenapa? Anu, ada mau saya sampaikan. Makanya saya ajak kok. Jadi kau yang traktir ke Intin? Nasi Sami, kan lagi tajir. Ini menggunakan sahabat, toh.
Ya, halo. Kak Dian. Kenapa? Oh, iya siap. Kebetulan Anda ke dekat toko, tak? Oke, saya ke situ. Lagi sama ke Cinde ini. Oke, siap. Cinde, ke tokonya kita dulu, Dian. Ada saya mau bicarakan sebentar. Jangan mbak ikut. Di sini mbak menunggu deh. Tadi tak kalau sudah bilang sama kita di sini. Ayo, temani kak. Nah, ini di sana kita, Mai. Kenalan kau tahu, ah? Maya. Iwi. Jadi tim, Maya ini salah satu penyanyi keren dari Makassar. Selain dia punya saham di Distrota, dia juga brand ambassador, tak. Nah, sekarang desain yang kau buat jadi semakin banyak nih peminatnya. Bagus banget, Kak. Halo? Iya, tunggu sebentar, Om. Ngobrol mau kak dulu, nah. Ada Om ku nelfon. Cinde, keluar kak dulu. Tim, saya suka warna yang kau pasang di desainmu. Tapi bagaimana kalau kedepannya kita coba yang lebih berwarna? Bisa. Dalam satu gambar itu, berapa lama biasa selesai kau gambar? Bergantung. Kami, 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 makasih banyak, nak. Kalau kan kalian yang ketemukan Ian, tak tahu apa yang terjadi. Dok, ini hasilnya dari lab. Makasih banyak, Ina. Iya, dok. Paut, mau pada dulu, Tante. Iya, nak. Pulang, Min. Sudah malam. Hati-hati, nak. Iya, ya, Tante. Thank you.
patah mau sen. Iyo, patah kulagi. Tim, minta maaf kan Aces. Minta maaf aja sama Cinde. Ternyata Cinde baik ini. Oh, dok itu tahu. Kayak nak suka juga. Ya, dede. Semua mau dulu. Baru kita nakal-nakal lagi. Tidak mau nakal. Salah kak selama ini berteman sama Arjun dan Barka. Ternyata dia teman Kodi, Ji. Saya juga minta maaf. Terus otak. Terus gurui kok. Malah bagus tim buat saya. Saya juga yang tidak mau berubah. Sudah janji sama diriku sendiri. Mau mak berubah. Tidak mau boleh menyusahkan. Kasihan ke sama Ciku, kodong. Bagus, Mitu, Cez. Mulai sekarang saling mengingatkan, Ki. Kalau itu di antara kita ada yang lepas kendali. Betul itu, Cez. Dede malu-malu, Mak. Sejak Barak Arjun pakai cara-cara curang supaya dekatkah sama Sofi. Ian, sebenarnya banyak cara perlakukan perempuan. Ada kode etiknya. Makanya, Ian, ikut ke organisasi sekolah. Kalau sekolah, Maki, maka ikut organisasi deh. Biar belajar ke kode etik. Kau kayak lulus kode etik menaklukkan hati wanita. Apa ini kah? Tidak ada hubungannya organisasi dan kode etik. Begini caranya dekati perempuan. Oh, saya kira yang dipelajari di organisasi. Jadi... Ya, aku bicara. Nah, langkah awalnya, kau harus minta maaf ke Sofi. Datangi rumahnya. Kenapa, bro? Galak pacenya, Cinde. Malak, Kak. Nah, kalau pacenya galak, ambil ke hati pacenya juga. Ada yang pacar, Tom. Cantik, tak? Maksudku, dekati kau hanya dengan cara cari kau apa hobinya. Karena segala apapun pasti ada jimat matinya. Kira-kira apa? Apa, Dik? Tanya, Mak. Mungkin pacarnya suka kuliner. Dalam kasus ini, tidak ada kata mungkin. Harus pasti. Dia suka bola. Yakin kok? Iyo. Ih,
Siapa tahu. Ya mau kubicara kau, Tin. Kau juga, Ian. Kalau kau suka sama Sofi, fokus kau. Fokus main ya? Misalnya dia suka bola. Mulai obrolan tentang bola. Bundar gitu bola, Om Di. Ada binti-binti hitamnya. Cerita sepak bola, bukan bolanya. Ih, kok tadi bilang bola? Sepak bola, tolong. Oh, jadi kita suka nonton PSM. Aku telah ngomongin supporter PSM. Iya, Om. Waktu itu saya baru-baru ini. Aku suka yang tendangan yang ramah, Om. Tendangan pisang gitu, Om. Kayak David Beckham. Gue, salah gitu. Ramu itu legenda sepak bola Indonesia dan PSM. Meninggal tahun 1987. Tahu kok udah suka bola, Tim. Bagus tau wawasan bola, Mudi. Ini saya lihat di internet. Saya suka anak muda kayak kamu, nak. Tetap bangga mensupport hal-hal yang lokalitas, termasuk tim kita PSM Makassar. Sudah makan, nak? Sofi? Sofi? Ajak temanmu makan coto, nak. Tadi ada Teta beli. Sudah deh, capek, Mak. Halo, Cindek. Aduh. Minta maaf ke ini, Cindek. Nggak bisa ketemani kok. Mau kan ntar Kak Ria. Oh, coba aja Ian. Oke, Pak Leces. Dah. Rapi, Mas Dede. Mau kau kemana? Jangan kelamaan pulang, nah. Kamu
Ya, kau menyanyi. Makasih, nak, sudah mau datang. Merasa spesial sekali, Kak. Pikir banyak di fansmu. Saya kayak apa juga dong? Saya suka cowok yang kayak kau, Tim. Kreatif. Kau juga keren, May. Kayak Selena Gomez, kalau di atas panggung. Oh iya. Ada desain, saya buatkan khusus untuk kau. Thanks, Tim. So sweet, mu. Kenapa udah diangkat? Biasa, hanya orang jahil. Oh, saya kira pacar lu. Enggaknya deh. Kenapa ya? Putus sama Sofi. Nggak bisa. Apa masalahnya? Datuk Kak juga. Tiba-tiba marah. Hal-hal kecil yang semuruh jadi besar. Sebenarnya tipikal cewek kayak Sofi itu selalu mau diperhatikan. Betul itu. Selalu mau ditanya. Sudah makan? Makan apa? Deh. Capek sebenarnya ada pelajar seperti itu. Nggak penting sekali. Ian, kadangkala memang cewek kekanak-kanakan. Males saya kalau begini. Jangan begitu, Ian. Semangat kok.
akan ketemu aja nanti yang lebih baik. Sebenarnya saya kesini mau cari Kitimi. Tadi saya ke rumahnya ndak ada, Ki. Kemana, Di? Nggak tahu, Kak, juga. Beberapa hari ndak pernah Kak berkabar. Tapi rindu kok, toh. Iya, rindu, Kak. Tapi rindu juga sama kau. Ini yang ada, Mak. Tim, senangku kok kerja di toko. Akhirnya sering kita sama-sama jalan berdua. Besok kalau mau ke toko saya jemput nah. Tim, minta maaf, Kak. Sebenarnya... Ngerti, Mak. Tidak usah diucapkan. Karya, ada Timi? Ada di kamarnya. Apa Nabi bikin, Kak? Senyum-senyum ke orang gila. Apa lagi kau tunggu? Sana mau kau. Tambah cantik, Kak. Ntar dulu jika le. Sana mau kau. Cari tahu kenapa itu temanmu. Deh, sombongnya ini. Nggak pernah makin hubungi. Weh, kau semua dulu. Saya kira banyak mikirin di sini. Bah, gampang. Men saya ambilkan di toko. Ayo jalan deh. Kemana? Ke rumah Cinde. Baik, kerjaanku yang belum selesai. Ini saja mau ketemu klien. Deh, ngapa mau ini? Berubahnya mau. Harus berubah, bro. Berubah baik. Sorry, Yan. Mau ke jalan nih, Yan. Ikut dulu. Aduh. Ada meeting tertutup ini. Sorry, Ces. Di luar apa tunggu, Iko? Anu. Bukan cuma satu tempat mau saya datangi. Lama kok, Kak? Nggak tahu, Mi. Tapi kayaknya lama, Kak. Sorry, Jess. Jalan mana?
Baca, Moko. Jadi begitu ceritanya. Tapi siapa tahu memang Tim sibuk betul, Ki. Tapi aneh, Ki. Bukan Tim yang saya kenal. Setidaknya dia tidak seperti kita yang masih suka jalan-jalan kosong dan main-main, Ji. Yang dia lakukan itu positif, Ji. Kenapa tuh kau bela-bela ke Timi? Astaga, Ian. Tenang kau dulu. Bukan begitu maksudku. Cindek, saya tahu juga kalau kau suka Timi. Ian, apa ini kah? Tidak nyambung sekali omonganmu. Pokoknya banyak cerita tentang saya dan Ian. Oh iya, Tim. Sekarang saya lagi belajar nulis-nulis puisi. Siapa tahu suatu saat bisa dibukukan. Bikinkan Kak gambar ilustrasinya, nah. Beres, Bos. Mai. Kita harus bicara sekarang. Penting. Bagaimana kabarmu? Baik, Ji. Rindu, Tami. Sibuk kau bilang sekarang. Susah menemui. Deh, tidak, Ji. Kau iya, apa kabar? Kabar baik. Bagus, Ji, puisi kok. Bagus. Yes. Cocok. Itu puisi yang mau saya kirimkan ke Maya nanti. Dia lagi coba bikin buku puisi. Keren tau, Wak. Oh. Bagus itu, Tim. Mau kami minta maaf, Cinde. Minta maaf, Kana. Kemarin emosi sekali, Kak.
Cinde, menurutku tidak apa Witimik berubah karena keadaan, tapi tidak mesti menghilangkan dirinya. Deh, pintar muka sekarang, Dik. Dari dulu saya pintar, tapi banyak pin-pin bonya. Apa itu pin-pin bo? Pintar-pintar bodoh. Kamu kak jujurin sama kau. Apa sih, Dek? Betul yang kau bilang itu. Bilang apa? Saya simpatik sama Tini. Nggak tahu kan juga apa ini. Mai, bagaimana? Nanti saya sampaikan kalau ketemu. Mai. Udah mengganggu aja. Minta maaf, Kana. Harus kau gimana kau dong, biar Moki kasih kau kesempatan bicara. Bicara Moko. Moka minta maaf. Masih saya sayang Ki. Tapi saya belum tahu bagaimana caranya biar kita bisa kayak dulu lagi. Saya sudah sama orang lain, Dirga. Jangan kau bohong, Mai. Saya ini tuh laki-laki nanti. Lama bisa kenal kau. Dan saya yakin itu. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Mai. Saya lihat minta adik. Saya pergi. Tim, jangan kau dulu pergi. Ini tentang kau. Tidak ada tentang saya. Cukup sampai di sini. Bukan itu maksudku. Kasih bicara kak dulu. Minta maaf, Kana. Jangan kau marah. Brand sudah tidak butuh desainmu lagi. Penjualan tiba-tiba merosot, Tim. Minta maaf, Kana. Semoga bisa kau mengerti. Gila.
Timi, kenapa kok, Dek? 4 hari mau itu ndak keluar-keluar kamar. Tim, dari tadi kenapa nak masuk? Jangan mau kuat-kuat, Cindek. Orang sibuk itu. Ayo mengikut kita, Tim. Jangan mau ketawari. Siapa tahu mau pergi meeting atau ketemu kliennya. Kenapa kok, Dek? Siapa tahu ada yang bisa saya bantu. Tidak ada, Cika. Dede, malu-malu toh. Pasti masalah Cindek toh. Saya lihat cocok kok sama dia. Saya suka ke anaknya. Dek, bukan Cindek. Saya anggap sahabat dia itu. Ih, kenapa beda kalau sahabat? Saya rasa malah lebih baik. Tim, cewek itu mau jadi tegasi. Jadi kok laki-laki, kan kok jadi pecundang. Gini, Mai. Saya datang bukan bermaksud kurang ajar. Saya biarkan kau menyendiri dulu. Nah, sekarang saatnya kau memilih. Pilih apa? Tentukan pilihanmu sekarang. Kau pilih saya atau dia? Tuntut kau itu. Dia mengganggu ketenangan pengunjung lain. Saya tidak terima ini. Kau kira besar-besaranmu saya takut? Apa? Oh, jadi begitu ceritanya. Paham, Mak. Kenapa kau berubah selama ini? Kau juga salah. Bidadari mau kau gebet. Sadar diri kau, Ces. Rakyat jelata juga. Malu, Kak, sama kau dan Cindek ini. Minta maaf, Kak Naces. Minta maaf kau sama Cindek. Cindek biasa sekali sama kau. Dia yang paling perhatian sama kau. Terima kasih, Yen. Kau sudah ingatkan, Kak.
Belakangan ini, saya pernah berubah jadi orang lain. Tim, jatuh cinta itu indah. Dan jatuh cinta akan sempurna dengan orang yang cinta sama kau. Woi, berhenti kau bicara begitu. Kenapa, Ces? Tidak bisa saya berubah jadi pintar dan puitis. Barusan, berubah kau jadi homo. Hah? Sorry, nak, Tim. Yang kemarin, tidak enak kau lihat Ian. Keras sekali belinya ke kau. Deh, begitu memang Ian. Kebal masih sebenarnya. Walaupun kemarin rasa-rasa baper kak juga. Cinde, malu ke sebenarnya mau bicarakan ini ke kau. Apa itu? Mau kau minta maaf sama kau. Setelah saya introspeksi, saya jahat sekali ke kau. Deh, sami temu kau. Dan dari salam. Weh, ayo jalan deh, saya traktir. Perempuan palsu. Terus, bagaimana perasaanmu sekarang? Perasaan apa? Perasaan yang di PHP, sama itu perempuan. Ya, ada semua, Mi. Tim, sadar kok kah? Kalau Cinde itu suka kok? Ian, sudah, Mi deh. Males mau bicara soal cinta-cinta. Ngantuk, Kak. Weh, dengar Kak dulu. Cinde itu mau pergi. Ada deh. Semua perempuan sekarang banyak dramanya. Semua didramatisir. Mau tidur. Opale. Tim, ada Cinde di depan cari kok. Cinde. Kenapa kok? Mau kak pergi, Tim. Mau kemana? Ke Jakarta. Terus bagaimana sekolahmu? Sekolah mungkin besok. Jenda sekolahmu kok? Seharusnya senang kok, toh. Lulus ke pertukaran pelajar. Iya, senang main, Cinde. Senang sekali, Kak. Lulus kok. Siapa tahu ada yang mau kesampaikan.
Enggak ada, Ji. Yang penting senang, Kak. Lulus kok. Belum apa adek, Tim. Sampai jumpa kembali. Apa kau ketawa? Lucu ada kan barusan menurutku. Apa yang lucu? Kejar ke tim. Sebelum jauh ke. Bagaimana? Ketemu Joko? Bagaimana cara mau ketemu? Ini motormu baru sampai depan kompleks habisin bensinnya. Iya kah? Padahal baru putar di sisi itu. Iya. Kau isi pakai hujan. Sekarang semua berubah. Untung ada Ian yang selalu ada di saat butuh teman bicara serius atau hanya sekedar cerita-cerita kosong. Ian andalanku dalam hal ini. Tapi kalau soal Cinde, selalu Kak bingung mau maknai apa. Atau sebut saja cinta, Dik. Jujur, rindu Kak sama Cinde. Berharap Kak suatu hari ada kisah tentang kembali tanpa perlu dicari. Atau tentang sebuah rindu yang mempertemukan cinta sekali lagi. Walau ku tahu tak seindah impian, aku tetap mencintai. Tim, ayo jalan deh. Ke kantin atau kemana kah? Jangan kau menyendiri terus. Lebih baik, Kina. Empat.
Bagus, Di. Iya, karena pakai perasaan. Kapan selesai ini, Tim? Nggak pernah selesai. Kenapa bisa? Karena selalu Kak Rindu dengan dia. Aku tetap mencintai. Gendek, tak suka kau. Yang dibilang cinta sama dengan cinta lo natape. Indah impian aku tetap.